Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Stay, gua terkejut karena tiba-tiba Psykids mengupload Christmas Evil MV teaser 1. Gua kaget karena mereka akan segera comeback lagi dan juga gua happy. So, ini tentang apa? Kayak pasti ini untuk lagu spesial untuk hari Natal nanti. So, gua pengen lihat seperti apakah nanti teaser dan juga warna lagunya. Sudah kalian semua para stay yang ingin seru. Ini gua tetap Psykids sampai sini. Tiba-tiba satu play suruh listen gue tetap sedikit di situ. Untuk semuanya pengen ngobrol dulu, pake gue aja. Nanti gue coba untuk bisa sambungin, oke? Okay? Di samping gue sudah ada teasernya, tapi sini gue tertarik dengan judulnya karena Christmas Eve. Tetapi ada L di belakang, jadi kayak Christmas Evil. Jadi yang harusnya Christmas Eve itu malam Natal, karena ada L di belakangnya jadi Evil, seakan-akan kayak memiliki arti lain, yaitu kejahatan di hari Natal. Jadi ini tuh tentang apa konsepnya? Apakah ini akan jadi konsep liburan ataukah konsep yang horror gitu di hari Natal? Yuk kita lihat. In 3, 2, 1. Psykids, silahkan buat gua terkejut. Let's go. Gua, apakah ini lagu atau seperti video-video film pendek gitu gak sih? Wah, keren banget. Kayak film guys, keren banget. Wah, ini udah kayak tema-tema Christmas banget nih. Wah, cute banget. Oke. Apaan? What the hell is that? Jadi di sini dikatakan kalau ada berita si Santa Claus nggak bisa bekerja karena kehilangan suaranya, karena ada semacam monster gitu yang menyerang pita suaranya gitu. Gua kurang paham entah ini apa yang terjadi. Jadi si Santa itu mempekerjakan orang lain untuk bagi-bagi kado atau membagi-bagi kebahagiaan gitu ke anak-anak lain. Gua jadi kayak agak sedikit aneh gini kan, kayak Natal tapi kok agak sedikit-sedikit seram-seram gini. Dan ada apa? Ho ho ho, Psykids, are you ready? Oh, jadi Santa Claus itu menyuruh Psykids untuk menggantikan dia. Menarik. Dan beat lagunya guys. Beat lagunya. Wow, menarik sih ini. Menarik sih. So, itulah dia teaser untuk Christmas Evil-nya. Sangat-sangat menarik, gue penasaran dengan konsep kali ini apa. Wow, gue juga pengen tahu apa kelanjutan dari teaser itu nanti di teaser yang kedua. Dan juga pengen tahu seberapa kan nanti MV-nya, full MV-nya juga full lagunya. So, untuk kalian semua para stay, gue tertarik dengan konsep kali ini. Dan untuk kalian semua, silahkan subscribe. Karena gue akan menceritakan semua tentang Psykids lainnya. Dan juga banget tentang mereka. Nanti gue coba-coba menceritakan semuanya, oke? Okay? So, take care and see you di reaction Psykids yang berikutnya. Bye-bye.